Bu, kemarin kita... Warga membawa seorang oknum pegawai honorer salah satu dinas di Kota Medan, Sumatera Utara ke Gedung Satreskrim Polrestabes Medan. Pria ini dituding telah memperkosa anak tirinya. Diduga pelaku telah memperkosa korban yang masih duduk di kelas 6 SD selama 3 tahun. Untuk hasil visum juga sudah terbit. Kondisi korban saat ini masih dalam keadaan belum stabil. Kami juga bekerja sama juga dengan dinas terkait untuk menghilangkan trauma terhadap anak. Juga kami juga berkomunikasi dengan sekolah kaitannya dengan pemulihan trauma terhadap anak. Hingga kini polisi masih meminta keterangan dari pelaku. Bila terbukti bersalah, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara.